yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Samudin Sulaiman selaku Mudir Ustaz Hafiz Ar-Rahman dengan tajuk tazkirah yaitu silaturahim. Majelis sopan silakan. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, anak-anak hafiz yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utamanya kita lepas alhamdulillah, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanda kasih dan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lepas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukurillah, biiznillah kita dapat bertemu pada hari ini di hujung Syawal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, dalam masa yang ringkas dan singkat ini, mari kita mengambil beberapa pengajaran dalam hidup kita. Sesungguhnya kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wataala ke dunia ini yang kita berada sekarang ini. Setelah kita berada di alam roh, kemudian alam rahim ibu kita, hari ini kita berada di alam dunia. Wallahu alam, nombor sedang kita nanti, bila kita dapat nombor yang mana kita akan pergi alam yang seterusnya, dia panggil alam barzakh, iaitu alam kubur. Kemudian kita akan dibangkit ke alam mahsyar, akan ditimbang, dihisab kita ini, dan seterusnya menentukan sirat untuk kita menuju ke syurga atau ke neraka. Alam yang ketiga ini ialah alam dunia yang kita berada sekarang ini. Sesungguhnya di alam dunia ini kita telah ada jawatan yang Allah bagi kepada kita. Kita nak ambil ringkas saja. Allah telah bagi jawatan kepada kita di dunia ini. Setiap kita yang lahir ini, Allah bagi jawatan. Apa jawatan? Jawatan yang paling mulia daripada jawatan-jawatan yang lain yang diberi oleh manusia. Allah sebut ini ja'ilun fil ardi khalifah wa ma khalaq jinna wal insa illa liya'budun. Allah sebut ini ja'ilun fil ardi khalifah, iaitu Allah jadikan kita ini sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini jawatan kita yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, iaitu tugas kita memakmurkan dunia ini. Apa tugas kita memakmurkan dunia ini? Bagaimana memakmurkan? Bulan dijadikan cahayanya untuk kita, matahari cahayanya untuk kita, kerbau, sapi, lembu, kambing, ayam itu dijadikan untuk kita. Tidak ada perkataannya manusia dijadikan untuk sapi. Tidak ada perkataannya manusia dijadikan untuk kambing, ayam, tidak. Semua itu dijadikan untuk kita. Maka kita lah yang nak menguruskan bagaimana pengurusan kehidupan ini.
sebagai khalifah tugas dia memakmurkan. Dan dalam hidup sebagai khalifah ini kita tidak lama. Lamanya hidup kita ini antara azan dan iqamah. Baik, macam mana? Kita dilahirkan di azan di telinga kanan, di iqamah di telinga kiri. Azan dirikan solat. Azan untuk dirikan solat. Maknanya hidup. Bila kita mati di iqamah, azan dipanggil orang untuk dirikan solat panggil. Tapi bila iqamah di solat. Maknanya di azan dan matinya di solat. Itulah pendeknya hidup kita ini. Maka sebagai khalifah ini kita memakmurkan bumi ini. Bagaimana nak makmurkan? Saya cuba ambil sedikit kesimpulan istimbak daripada pelajar. Contohnya kita makan dalam talam. Bagaimana nak makmurkan bumi ini? Contoh pelajar makan dalam talam. Pelajar tapi makan dalam talam, kenapa? Di situ ada beberapa pengajaran yang amat besar. Apalah hukum makan dalam talam, tak tinggal ke? Tak nak ketinggal? Tidak. Nak buktikan, nak deliver dalam kehidupan. Bagaimana ya? Dalam talam itu diisikan nasi di tengahnya. Dia letaknya buah di tengahnya. Di kiri ada 4 orang berkursi di talam. Engkau dapat ikan, engkau dapat daging, engkau dapat sayur, aku dapat sambal. Ini sebagai khalifah ya. Bila nak makan, maka dia baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabana. Ya Allah, berkati rezeki yang engkau berikan kepada aku ni jauh daripada api neraka. Lepas tu Allahumma barakatillah. Maka dia makan. Banyaklah nak sebut ni panjang, tak jadi 10 minit. Kita ambil minit-minit yang saya nak beri kita faham. Bukan saja nak bercakap, tapi nak beri faham. Dan kita praktikal dalam kehidupan kita, InsyaAllah. Dan ini salah satu misi yang saya berada di bumi Sabah 18 tahun. Nak mengajak semua. Ya Allah, betul din wasiat satu dunia biar. Sebagai khalifah, InsyaAllah. Jadi, bila nak makan tadi, maka yang ayam akan ambil bagi kepada daging, daging ambil bagi pada ayam, sambal bagi pada sambal, bagi sayur mau bagi. Dia tidak boleh sebagai khalifah ayam nak daging nak mencuri nama dia tu, baru baca doa tadi. Maka ambil apa yang perlu, bukan apa yang mahu. Ambil apa yang perlu, bukan apa yang mahu. Perlu daging? Yes. Perlu sayur? Yes. Perlu ikan? Yes. Perlu sambal? Yes. Ambil. Deliver, bawa. Delivery dalam kehidupan ini. Duduk sebagai khalifah di dunia ini. Ambillah yang perlu, jangan ambil yang mahu. Boleh faham? Sedikit bawa keluar. Bila ambil yang perlu, maka jalan raya jadi cantik. Jangan ambil yang mahu. Jauh sikit lah negeri orang, negeri orang. Kerana musang king, penduduk Bali habis kena banjir. Sebab apa? Ambil yang mahu, bukan ambil yang perlu. Ambil yang perlu saja dalam hidup ini. Apa keperluan kita? Kecil sikit lagi, pergi majlis kahwin, tukar orang tua rumah masak, banyak. Ambil yang perlu, jangan ambil yang mahu. Tinggi-tinggi gunung Kinabalu, tinggi lagi nasi dalam pinggang aku. Tak habis pun, kesian tuan rumah, haram. Sebab ada orang lain lagi mau makan, ambil yang perlu. Anak tahfiz kalau bawa 20-30 orang tadi, dia bawa semua, masakan itu tidak habis. Sebab dia ambil yang perlu. Inilah yang diajar. Inilah yang diajar. Akhlak inilah yang nak diajar sebagai khalifah di muka bumi ini. Berjawatan apalah yang diberi oleh manusia, ambil yang perlu, jangan ambil yang kita mahu. Nah, boleh faham sikit kan? So tugas kita sebagai khalifah ialah watashimu bihabillah jami'an watal takurraku
jangan kita bergaduh dan berpecah belah di atas dunia ini. Tadi ada fungsi menyebut ayat yang patuh tadi. Jangan kita berpecah belah. Balik kepada agama Allah, pasti selamat. Sebab iqamatud din wa siyasatud dunya biha. Nak tegakkan agama. Bumi ini dia ditakdirkan oleh agama. Faham? InsyaAllah. So, kata mereka, terima kasih banyak. Ada itu dulu. Kita ketemu oleh masa. Terima kasih. Kita punya panglima kita datang pada hari ini jauh. Terima kasih semua atas undangan dan peluang yang diberi untuk tazkirah pendek. Wallahualam, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.